Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jamaah Adma Travel akan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mohon doa semoga jamaah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari menjelang siang ini doa kita diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala dapat berziarah tanah Arafah ini. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini semua jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tanggal 9 Zulhijjah yang biasa dikenal dengan Yaumut Taswa, hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, di mana seluruh umat muslim berkumpul di tanah Arafah ini. Ini menunjukkan miniatur atau gambaran berkumpulnya manusia di padang mahsyar nanti di akhirat. Di Arafah ini berkumpul umat muslim di seluruh dunia yang datang dari utara, selatan, barat dan timur berkumpul di tanah Arafah ini. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, tak pejabat, yang tua, yang muda berkumpul di tanah Arafah ini. Kita berkumpul di tanah Arafah ini. Ini adalah sekali lagi bentuk miniatur gambaran berkumpulnya manusia di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar berkumpul semua umat manusia, termasuk makhluk binatang malaikat berkumpul di padang mahsyar. Menurut satu riwayat, 50 ribu tahun akhirat berkumpul semua makhluk di padang mahsyar. Hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dua hari akhirat di padang mahsyar sama dengan 2000 tahun dunia. Tinggal dikalikan sangi jamaah. Berkumpulnya semua makhluk di padang mahsyar dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat tanpa busana. Pelalong kelomba sebuah, laki perempuan dua budak, berkumpul semua di padang mahsyar dalam keadaan tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, haus, dahaga, lapar, keberatan, gelap, derita, sedih, menderita, menangis, berkumpul menjadi satu di padang mahsyar. Ada yang keringatnya keluar sampai mata kaki ada, yang sampai betis ada, yang sampai lutut, yang sampai pinggang, sampai dada leher, bahkan sampai ada yang berat di air perut beringatnya sendiri. Ada begitu sangat panasnya, terik luar biasa, sampai-sampai orang muslim, orang kafir minta supaya dikeluarkan dari padang mahsyar, lebih baik masuk ke neraka. Itu permintaan orang-orang kafir
merasa bahwa ya, bahwa ini pada masa sangat tersiksa. Oh ya, ini pada kita harus dikeluarkan daripada masa terlibat masuk neraka kehidupan mereka. Luar biasa sakit penderitanya orang yang terdewa begitu. Umat manusia berkumpul di padang mahsyar meminta syafaat kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat. Umat manusia meminta kepada Nabi Nuh. Nabi Muhammad tidak mampu memberikan syafaat. Meminta syafaat semua manusia ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim. Tidak mampu memberikan syafaat. Yang terakhir, umat manusia menuduh Nabi Isa alaihissalam minta syafaat supaya segera berakhir pada masa. Tapi Nabi Isa tidak mampu juga memberikan syafaat. Dan beliau menuduh memberi petunjuk kepada umat manusia. Silakan kalian meminta syafaat kepada Nabi alaihissalam. Pimpinan segala Nabi Rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak berhak untuk syafaat, kata Nabi Isa. Manusia pun berbondong menuduh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat dari beliau. Dengan izin Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud, bersimpuh, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kesempatan untuk mensyafaat makhluk yang tidak hanya manusia, bahkan malaikat, bahkan binatang, supaya diberikan kesempatan mensyafaat Rasulullah supaya segera berakhir padang mahsyar. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, diberikanlah kesempatan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyafaat semua makhluk di padang mahsyar. Ingat cerita, begitu diberikan kesempatan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyafaat di padang mahsyar, begitu seketika itu berubah langsung keadaan di padang mahsyar, berubah langsung keadaan di padang mahsyar. Ini adalah bentuk syafaat usma, syafaat pro, syafaat besar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk yang tidak hanya manusia, malaikat merasakan, bahkan orang kafir juga merasakan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa.